Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Stasiun Karangsari, hujan kia ya, tiisnya. Saya lupa dipakai jaket, makanya malah jas hujan. Bocil-bocil orang Karangsari. Deh jang, asup YouTube mah. Apa ya, itu mah asup YouTube. Ya, ya, ya. Nah, ya sok narai kareta tarai ya. Tara. Kosok ke keretaan. Oh, kadenya mun hunting kareta atau cicing di deket rel, ulah deketing bisi ka sebre. Oh, atuh galak atuh kareta mah nya bisi engke beda jeung motor gitu. Tah, bener. Kita hunting di sini sama bocil-bocil Karangsari ya. Geus-geus gede gitu. Guys, gua SMP. Ah, SMP mah tuh bocil kene. Gua SMA ite. SMA. Kita akan hunting kereta di sini. Saya lagi memprediksikan silang KLB Balas dengan Argo Wilis, tapi enggak tahu di mana sih. Bisa jadi di sini, bisa jadi silangnya di Leles. Kalau Argo Wilisnya melintas langsung di sini dan KLB Balasnya tidak ada, berarti di Leles. Ya, semoga ada momen persilangan gitu di sini. Kalau tidak Argo Wilis Kuto Jaya, semoga silang di sini. Kalau tidak ya mungkin bukan rezeki. Kita tunggu Argo Wilis merapat di sini, tonton terus videonya sampai selesai. JPL Stasiun Karangsari sudah menutup kereta api yang akan melintas di sini, kereta api Argo Wilis nomor KA5C dari Stasiun Surabaya tujuan akhir Stasiun Bandung. Lihat semboyan yang atas yang gerak, berarti keretanya bakal jalur lurus masuknya ya. Pastinya dong, karena kereta api Argo Wilis tidak berhenti di sini. Kita saksikan. Tapi Argo Wilis sudah melintas langsung Stasiun Karangsari. Saya menggunakan kamera HP ini karena kalau kamera biasa resiko juga sih, soalnya lagi hujan kawan, dan hujan begini kamera itu tidak tahan air. Tapi kalau HP saya alhamdulillah tahan air, jadi bisa merekam ketika hujan begini. Nah, era anjang. Aduh, ayo. Di mana Bumi? Di mana? Oh, siap. Baik, alus asup YouTube ke Bebeja. Ya. Next kita tunggu kereta selanjutnya akan melintas di sini. Oke. Okay. Alhamdulillah, hujan di Karangsari sudah reda. Saya kembali menggunakan kamera biasa. Saya berdiri ini di atas rel Spur Baduk, jadi insya Allah aman ya. Ini 99% sudah fix, bahkan 100% sudah fix kereta api Kuto Jaya Selatan akan silang di Stasiun Karangsari dengan kereta KLB. Tentunya KLB dong yang berhenti di sini. Kalian sudah tahu dari mana? Tuh, kita akan coba zoom aja. Sudah ada petugas yang nantinya mengibarkan semboyan tanda kereta masuk jalur belok dan harus dengan kecepatan rendah. Sudah terlihat petugas yang akan mengibarkan bendera merah, bendera kuning itu semboyan 2A, 2B nya koreksi saja jika saya salah. Stasiun Karangsari di sini yakin akan terjadi persilangan, momennya pas lah menurut saya. Keretanya sudah muncul. Oh, posisi lokomotif long hold. Saya tahu ini lokomotifnya CC20305 karena tadi pagi juga lewat. Cuman saya nggak videokan. CC20305 persiapan masuk Stasiun Karangsari di jalur 1 menarik KLB Balas. Dan ini KLB Balasnya kosongan, gak ada isinya karena udah ditabur. Tuh lihat posisinya long hold seperti itu kawan.
masuk jalur belok jalur 1 stasiun Karangsari. Sudah dipastikan kereta ini bakal silang dengan kereta api Kuto Jaya Selatan. Kalau tidak ada kereta KLB Balas ini tidak akan menarik konten saya karena tidak akan ada persilangan. Biasanya persilangan di stasiun Karangsari itu apa ya? Gak ada, paling susul doang. Kereta lokal disusul Argo Wilis. Karangsari 651 meter di atas permukaan laut. Agak jauh, berhentinya sebelah sana ya. Karena rangkaian balas ini pendek. Ayo rada maju Pak Mas ini biar saya bisa hunting. Hehe. Lah, saya sudah mendengar kereta Kuto Jaya Selatan nih S35-nya. Jangan-jangan tahan sinyal, tapi kayaknya enggak deh. Itu S35-nya masih jauh, kawan. Kereta KLB Balas saat ini sudah berhenti di jalur 1 yang merupakan jalur belok stasiun Karangsari. Tentunya di sini akan bersilang. Alhamdulillah prediksi saya betul. Saya ini rekamnya pakai kamera HP saja biar nanti lebih bagus hasilnya ya, karena sensor kamera HP ini luar biasa. Saya sudah mendengar S35 kereta Kuto Jaya Selatan dari tadi. Sepertinya sebentar lagi keretanya akan lintas di sini. Saya akan arahkan kamera seperti ini saja biar kelihatan nanti momen persilangannya. Kuto Jaya Selatan CC 203 201 ya. Oke. 203 ternyata. Sesama lok 203. Setelah ini tinggal kita menunggu keberangkatan KLB Balas dari stasiun Karangsari. Tidak ada saingan lagi untuk KLB Balas. Untuk KLB Balas berangkat pastinya karena sudah tidak ada kereta jarak jauh lagi dari arah timur. Kita tunggu nih di sini ya. Sedikit terhalang, tapi tidak masalah. Sinyal sudah ngacung, kereta siap berangkat. KLB Balas ini OTW Tasik ya, karena tempat balasnya ada di Tasik. Thank you.
Selamat jalan, selamat sampai tujuan KLB Balas Krica. Hatur nuhun yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.